Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du Rabbana alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima alamtana ya Rabbil Alamin Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yabqahu qawli. Taib ihwatal iman jamaah kaum muslimin azan ya Allah wa iyakum. InsyaAllah sore hari ini kita lanjutkan kembali ya membaca kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Dan ini mungkin pertemuan yang terakhir. Dan kita masuk ke Al-Babul Khamis wa Sittun, bab ke-65 ya. Fi ru'yatihim rabbahum tabaraka wa ta'ala wa tajallihi lahum dhahikan ilaihim. Bab berkaitan tentang ru'yah Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasannya orang-orang beriman, penghuni surga akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat di surga, dan Allah akan menampakkan dirinya kepada mereka dalam keadaan tertawa. Ya. Di sini Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, hadzal babu asyrafu abwabil kitabi. Bab ini, bab ru'yat ini adalah merupakan bab yang paling penting, bab yang paling mulia di antara bab-bab yang ada dalam kitab ini. Ya. Wa aqarruha li uyuni ahli sunnati wal jama'ati, dan bab yang paling membuat mata ahlus sunnah itu berbinar-binar, ya, menyejukkan pandangan ahlus sunnah, yaitu bab tentang ru'yatullah. Wa asyadduha ala ahli al-bid'ati wal furqah, dan bab ini adalah bab yang paling sulit diterima oleh kelompok ahli bid'ah, kelompok-kelompok yang sesat. Ya, wahya al-ghayatu allati syammara ilaiha al-musyammirun, dan ru'yatullah ini adalah merupakan tujuan ya orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berlomba-lomba dalam melakukan ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuan utama mereka adalah agar bisa melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di surga. Ya. Makanya saya mengatakan di sini wali misliha falyamalil amilun. Ya, untuk tujuan semacam inilah hendaklah kita beramal. Ya, untuk tujuan semacam ini hendaklah kita beramal. Artinya setiap amalan yang kita lakukan hendaklah kita tujukan agar kita bisa berjumpa melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Kenapa? Karena idzana lahu ahlul jannati nasau ma hum fihi minan na'im. Karena apabila penghuni surga telah mendapatkan nikmat ru'yah ini, nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan melupakan kenikmatan-kenikmatan surga yang lainnya. Tadi kenikmatan bidadari itu enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmatnya melihat Allah Subhanahu wa taala. Tentu nikmat dalam konteks yang berbeda ya. Nikmat dalam konteks yang berbeda. Wa hirmanuhu wal hijabu anhu li ahli al-jahim ashaddu alaihim min azabil jahim. Ya, diharamkannya serta terhalangnya penduduk neraka, penghuni neraka dari melihat Allah Subhanahu wa taala itu lebih menyakitkan bagi mereka daripada azab neraka itu sendiri. Ya, terhalangnya penghuni neraka dari melihat Allah itu lebih menyakitkan bagi mereka daripada azab neraka itu sendiri. Ya. Kemudian Syekh mengatakan di sini ittafaqa 'alaihal anbiya wal mursalun. Para nabi, para rasul sepakat tentang mungkinnya kita ru'yatullah, mungkinnya kita melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di surga. Wa jami'us sahabati wat tabi'un, begitu pun para sahabat tabi'in sepakat tentang adanya ru'yatullah ini. Wa immatul islami ala tatabu'il qurun, begitu pun imam-imam Islam, imam-imam ahlus sunnah wal jamaah dari masa ke masa sepakat tentang akidah ru'yah ini, bahwasanya orang-orang beriman di surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata mereka. Wa ankaraha ahlul bida'i al-marikun, namun akidah ru'yah ini diingkari oleh ahli bidah yang keluar dari jalannya para anbiya, keluar dari jalannya para rasul, sahabat, dan imam-imam kaum muslimin. Wal jahmiyatul mutahawwikun, begitu pun diingkari oleh jahmiyah yang bingung, jahmiyah yang mutahayyirun, yang bingung dengan Tuhan yang mereka sembah sendiri. Ya, karena jahmiyah itu bingung apakah Tuhan mereka itu ada atau tidak. Makanya para ulama mengatakan jahmiyah itu ya'budul adam, jahmiyah itu menyembah sesuatu yang tidak ada. Ya.
wal fir'auniyah al mubtilun. Begitupun diingkari oleh kelompok yang dinisbatkan kepada Fir'aun, namanya Fir'auniyah al mubtilun, yang mereka membatalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wal batiniyah alladzina hum min jami'il adyan munsalikhun. Begitupun kelompok batiniyah, yang mana kelompok ini keluar dari semua agama, ya, keluar atau berbeda dari semua agama. Warrafidah alladzina hum bihabaili syaitani mutamassikun. Begitupun ru'yatullah diingkari oleh kelompok rafidah yang berpegang teguh dengan tali-tali syaitan, yang mengikuti jejak dan jalan-jalan syaitan. Wa min hablillahi munqati'un, dari tali Allah mereka terputus. Wa ala masabati ashabi rasulillah akipun, mereka pun gemar mencela sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walis sunnati wa ahliha muharibun, mereka memerangi sunnah, memerangi ahlus sunnah, ya, memerangi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta orang-orang sunni diperangi oleh orang-orang rafidah. Walikulli aduwin lillahi wa rasulihi wa dinihi musalimun, dan mereka bermanis-manis, mereka berloyalitas terhadap musuh-musuh Allah, Rasul dan agama Allah. Jadi memerangi kaum muslimin dan bermanis-manis, ya, akrab, ya, berloyalitas dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ini kebiasaan rafidah. Wa kullu ha'ula'i an rabbihim mahjubun, dan orang-orang semacam itu, kata Syekh, akan terhalangi dari melihat Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat, ya, karena kelompok-kelompok semacam ini tidak sedikit dikafirkan oleh para ulama, ya. Wa an babihi matrudun, wa an babil jannah matrudun, mereka akan dijauhkan, diusir dari pintu surga. Ya, ulaika ahzabud dalal, mereka adalah kelompok-kelompok yang menyuruh kepada kesesatan. Wa syi'atul la'in, dan pengikut al-la'in, maksudnya pengikut iblis, pengikut syaitan la'natullah alaihi. Wa ada'ur rasul wa hizbihi, dan musuh rasul serta kaum muslimin, yaitu kelompoknya para rasul. Nah, ini jadi kesimpulannya pada paragraf ini, ya, ru'yatullah itu adalah merupakan nikmat yang paling agung yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penghuni surga, dan ru'yatullah itu adalah merupakan akidah ahlus sunnah yang harus dipegang, ya, dan itu merupakan akidah para anbiya, para sahabat dan para a'immatul Islam. Hanya kelompok-kelompok sesat yang mengingkari tersebut, yang mereka semoga terhalangi dari melihat Allah Subhanahu wa taala karena mengingkari ru'yatullah. Wa qad ahbara subhanahu an a'lamil khalqi bihi fi zamanih. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menghabarkan, ya, tentang makhluk yang paling berilmu pada zamannya, maksudnya Nabi Musa alaihi salam. Ya, Nabi Musa itu adalah orang yang paling berilmu pada zamannya, diceritakan oleh Allah tentang Nabi Musa. Wa huwa kalimuhu wa najiyuhu wa safiyuhu min ahli al-ardi. Ya, Nabi Musa itu adalah orang yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala dari penduduk bumi ini. Ya, tatkala Nabi Musa sa'ala rabbahu ta'ala an-nazar ilaihi. Tatkala Nabi Musa meminta kepada Allah agar bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa mengatakan qala rabbi arini anzur ilaik, kata Nabi Musa. Ya Allah, perlihatkanlah dirimu biar aku bisa melihat dengan mata kepalaku terhadap dirimu. Ya, faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, lan tarani. Kamu tidak akan sanggup melihatku wahai Musa. Ya, dari kata lan tarani ini ada sebagian kelompok berdalil menafikan ru'yatullah, yaitu orang-orang Mu'tazilah. Bahkan Az-Zamakhsyari sendiri dalam Al-Kashaf mengatakan lan tufidu nafyit ta'bid. Jadi selama-lamanya kita tidak akan pernah bisa melihat Allah baik di dunia maupun di akhirat berdasarkan ayat ini, kata Zamakhsyari Al-Mu'tazili. Ya, tentunya ini pendapat kelompok yang sesat. Ya, namun pendapat Zamakhsyari ini bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh ahli lughah. Ya, bahkan Ibnu Hisham sendiri rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Mughni Al-Labib an Kutubil Arif menyatakan lan itu enggak ada yang tufidut ta'bid. Lan itu linafil mustaqbal, hanya untuk menafikan mustaqbal. Ya. Kemudian kata lan tarani juga di sini tidak menunjukkan penafian ru'yah sama sekali. Ya, tidak menunjukkan penafian ru'yah sama sekali. Kenapa? Karena konteks ayat ini membatalkan apa yang diklaim oleh orang-orang Mu'tazilah, ya. Karena kalau disebabkan ayat ini, ya, menunjukkan bahwasannya Nabi Musa alaihissalam itu meminta sesuatu yang sah-sah saja.
dan tidak diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Seandainya memang meminta melihat Allah itu suatu yang terlarang, suatu yang tabu, maka pasti ada pengingkaran dari Allah kepada Nabi Musa, namun tidak ada pengingkaran dalam ayat ini. Ya, sebagai contoh misalnya Nuh alaihi salam meminta agar anaknya yang kafir diselamatkan, maka Allah Subhanahu wa taala langsung menegurnya. Inni a'izuka an takuna minal jahilin. Ya wahai Nuh, saya nasihati kamu supaya tidak termasuk orang-orang yang jahil. Nah, diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala karena meminta sesuatu yang terlarang. Ya. Jadi dalam ayat ini tidak ada penafian ru'yah sama sekali. Justru Allah ya tidak mengingkari apa yang diminta Nabi Musa dalam ayat ini. Kemudian kata lan tarani di sini maksudnya bukan tidak melihat, tapi tidak sanggup untuk melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dalam kehidupan dunia. Nanti akan sesuai dengan konteks ayat, ya. Ya, makanya Allah katakan falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Tatkala gunung tatkala Allah menampakkan dirinya kepada gunung, ini menunjukkan imkanur ru'yah. Mungkinnya ya Allah dilihat, ya. Tapi kita tidak akan kuat. Ya, sebagaimana gunung yang kokoh yang besar saja tidak kuat ketika Allah menampakkan dirinya, bagaimana dengan manusia yang lemah? Maka tentu tidak akan lebih sanggup. Oleh karena itu dalam hadis Nabi mengatakan ya dalam Sahih Muslim, lau kasyafahu, seandainya Allah Subhanahu wa taala membuka tabir ya yang menutupi wajahnya, la ahraqat subahatu wajhi man taha ilaihi basaruhu halki. Maka tentu cahaya ya merupakan hijab Allah Subhanahu wa taala itu akan membakar pandangan makhluknya. Jadi enggak sanggup. Ya, enggak sanggup makhluk itu melihat Allah Subhanahu wa taala dalam dunia ini. Ya, makanya lantarani, Anda tidak akan sanggup wahai Musa melihatku, kata Allah dalam keadaan dalam kehidupan dunia. Makanya Allah berikan ya penenang, tasliyah buat Nabi Musa, ya. Hiburan, maksudnya supaya hatinya tenang. Walakin unzur ilal jabali, akan tapi coba kamu lihat kepada gunung itu wahai Musa, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya Nabi Musa tidak kecewa, ya, supaya hati Nabi Musa tenang, makanya Allah mengatakan lakin unzur ilal jabali, lihat kepada gunung itu wahai Musa. Fa in istaqarra makanahu, jika gunung itu masih tetap berada di tempatnya, tidak rubuh, tidak hancur, fasawfa tarani, maka kamu bisa melihatku. Ya, falamma tajalla rabbuhu, tatkala Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya di hadapan gunung, ja'alahu dakka, maka gunung itu pun hancur. Ini menunjukkan makhluk tidak akan sanggup, tidak akan kuat melihat Allah dalam kehidupan dunia ini. Berbeda dengan kehidupan akhirat, ikhwah. Ya, kita akan diberikan kekuatan yang berbeda dengan kekuatan yang ada dalam kehidupan dunia. Ya, kemarin telah kita bacakan dalam hadis kullu man yadkhulul jannah, setiap orang yang masuk surga itu ala surati Adam, postur tubuhnya seperti postur tubuh Adam. Tuluhu sab'una zira'a, ay situna zira'a. 60 hasta ya. Kemudian arduhu lebarnya itu sab'atu azru, ya 7 hasta. Arti postur tubuhnya sudah berbeda dengan kehidupan dunia. Maka kekuatan yang dimiliki oleh penghuni surga itu berbeda dengan kekuatan yang ada dalam kehidupan dunia. Makanya mereka akan sanggup melihat Allah di surga, namun tidak akan sanggup melihat Allah dalam kehidupan dunia. Maka yang dinafikan di ayat ini bukan penafian mutlak, tapi yang dinafikan adalah ru'yatullah fid dunia. Adapun di surga, di akhirat, maka ahlus sunnah sepakat Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat. Nah, ini ayat yang pertama, dalil tentang mungkinnya kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalil ini juga dijadikan dalil oleh Mu'tazilah tentang penafian ru'yah, namun justru ayat ini membatalkan pendapat mereka sendiri. Karena konteks ayat ini berbicara tentang ru'yah fid dunia, bukan ru'yah fil akhirah, ya. Kemudian dalil yang kedua, ya ad-dalilu tsani, halaman 608, ya. Qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketahuilah sesungguhnya kalian akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Ya. Di sini faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan berjumpa dengan Rabb-nya. Ya, kata liqa di sini syahidnya yang jadi pendalilan dalam ayat ini adalah lafaz liqa. Yang namanya perjumpaan itu yaqtadil muayanah, mengharuskan kita bisa melihat, ya melihat dengan mata kepala kita siapa yang kita jumpai. Nah, ini merupakan ya dalil juga tentang
kita akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Ketika kita berjumpa dengan Allah, maka yang namanya liqa itu pasti yaqtadil muayanah, mengharuskan kita bisa menatap melihat orang yang kita jumpai. Ya. Kemudian dalil yang ketiga di sini halaman 609 ya. Sebelumnya tentu ada tentang masalah ru'yatul kufar ya. Apakah orang-orang kafir itu di yaumul kiamah itu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala apa tidak? Memang ada khilaf di kalangan ahlu sunnah sendiri. Ada yang mengatakan orang-orang kafir itu tidak akan pernah bisa melihat Allah sama sekali, ya. Begitupun orang-orang munafik, ada yang mengatakan hanya orang-orang beriman yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan orang-orang munafik, orang-orang kafir bisa melihat Allah tapi ru'yatut ta'zib, ya, tapi dengan penglihatan yang mengandung azab, yang mengandung ketakutan. Ya, sebagaimana seorang pencuri, ya, ketika melihat seorang raja, ya, bukan malah senang, namun malah takut karena akan diazab, akan dihukum. Nah, ini wallahu a'lam. Kemudian ad-dalilus salis, dalil yang ketiga, kata Syekh di sini qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu yad'u ila daris salam. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada daris salam. Yang dimaksud dengan daris salam di sini adalah surga. Kenapa dinamakan dengan daris salam? Karena surga itu adalah tempat yang penuh dengan keselamatan dari apa yang kita takutkan dan khawatirkan. Sedangkan as-salam itu adalah salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala, dinisbatkan surga kepada nama Allah tasyrifan wa ta'ziman lil jannah, sebagai bentuk pengagungan kepada surga itu sendiri. Kemudian wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada siapapun yang Dia kehendaki kepada siratul mustaqim. Yang dimaksud dengan siratul mustaqim di sini adalah Islam. Jadi Allah memberikan petunjuk kepada siapapun untuk masuk Islam yang Dia kehendaki. Kemudian ya, yang jadi syahid dalam ayat ini lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang melakukan kebaikan itu al husna. Yang dimaksud dengan al-husna di sini adalah surga wa ziyadah, dan yang dimaksud dengan ziyadah di sini adalah ru'yatullah, an-nazar ila wajhir rahman, melihat kepada wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Udah mendapatkan kenikmatan surga, ada kenikmatan plusnya yang mereka nanti-nantikan, yang merupakan tujuan utama mereka, yaitu an-nazar ila wajhillah, melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa la yarhaqu wujuhahum qatarun. Ya, wajah-wajah mereka itu tidak akan tertutupi. Ya, qatarun itu bermakna gubar. Ya, gubar itu debu. Ya, sebagian tafsir mengatakan wajah-wajah mereka tidak akan menghitam. Ya, maksudnya wajah-wajah penghuni surga itu tidak akan menghitam sebagaimana wajah-wajah penghuni neraka akan menghitam legam. Wala zillah, dan mereka orang-orang yang ada di surga itu tidak akan dihinakan, tapi akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan penghuni neraka, malah maka Allah hinakan mereka. Wajah mereka udah menghitam legam, Allah hinakan mereka penghuni neraka. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, dan merekalah orang-orang yang tinggal di dalam surga, kekal di dalamnya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya ru'yatullah itu hakkun, ya, melihat Allah itu bagi orang-orang yang ada dalam surga adalah hakkun, karena Allah mengatakan ahsanul husna wa ziyadah, ya, bagi orang yang melakukan kebaikan surga dan nikmat tambahan yaitu ru'yatullah. Ya, sebagaimana dalam tafsir misalnya di sini halaman 610 rawa muslimun, riwayatkan oleh Imam Muslim fi sahihihi, di dalam sahihnya, min hadisi Hamad ibn Salamah, dari hadis Hamad ibn Salamah, an Sabitin an Abdurrahman ibn Abi Layla, dari Sabit dari Abdurrahman ibni Abi Layla, an Suhaibin radhiyallahu anhu, dari Suhaib ya radhiyallahu anhu qala qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah membaca lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah, ayat yang mengatakan lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Kemudian Nabi mengatakan idza dakhala ahlul jannati al jannata, apabila penghuni surga telah masuk ke dalam surga, wa ahlun nari an-nara, dan penghuni neraka masuk ke dalam neraka, nada munadin, maka ada orang yang menyeru. Ada orang yang menyeru, ya ahlal jannati, wahai penghuni surga, inna lakum indallahi maw'idan, sesungguhnya kalian punya waktu, ya, yang kalian nanti-nantikan, ya, yang kalian telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala,
yaitu yuridu an yunjiz an yunjizakumuhu. Allah ingin menunaikannya untuk kalian pada saat ini. Fayaquluna ma huwa, mereka penghuni surga mengatakan apa itu, ya alam yuthaqqil mawazinana, bukankah Allah telah memberatkan timbangan amal kebaikan kami, ya wa yubayyit wujuhana, dan membuat wajah-wajah kami putih bersinar bercahaya berbeda dengan penduduk neraka yang hitam legam. Wa yudkhilanal jannata, dan Allah memasukkan kita ke dalam surga. Wa yujirna minan nar, Allah jauhkan kami dari neraka. Maka fayakshiful hijaba, Allah Subhanahu wa taala membuka tabir yang menutupi dirinya. Fayanzuruna ilaihi, lantas penghuni surga melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama a'tahum syai'an ahabba ilaihim minan nazar ilaihi wa hiya aziyadah, dan mereka tidak diberikan sesuatu yang lebih mereka sukai, lebih mereka cintai daripada kenikmatan-kenikmatan surga kecuali melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan aziyadah dalam ayat tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ayat ini menegaskan tentang ru'yatullah. Kemudian dalil selanjutnya mana ini? Ya, halaman 616 dalil yang keempat. Ya. Allah mengatakan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla di sini adalah harfu rad'in wa zajrin, ya. Huruf rada dan zajr. Nah, supaya kita tidak melakukan dosa-dosa yang dapat membuat hati kita mati, hati kita hitam legam. Karena rana ala qulubihim, yang dimaksud dengan ran di sini adalah dosa-dosa yang dapat mematikan hati. Ya, sebagian dari mana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, ya, idza aznabal mu'min, atau idza aznabal mu'min nukitat nuktatan sauda fi qulubihi. Ya, apabila seorang mukmin melakukan dosa, maka akan ada bintik-bintik hitam di dalam hatinya. Ya. Yang mana bintik-bintik hitam ini akan semakin bertambah beriring dengan dosa yang dilakukan. Tapi kalau mereka taubat, berhenti beristighfar, saqula qalbuh, hatinya akan kembali bersih. Kalau mereka masih dan terus-menerus melakukan dosa, maka bintik hitam ini terus-menerus bertambah hatta ya'lu qalbah, hingga menutupi seluruh hatinya. Ya, hitam legam inilah yang di wahwa arran, kata Nabi, dan itulah arran yang ada dalam firman Allah kallabal rana ala qulubihim bima kanu yaksibun, atau ma kanu yaksibun, karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Ya, kemudian dampak, ya, dari dosa-dosa tersebut di antaranya dosa karena mendustakan ayat-ayat Allah, mengingkari ayat-ayat Allah, kufur terhadap ayat-ayat Allah. Kalla innahum an rabbihim yauma idzin lamahjubun, kata Allah. Ya, kalla di sini sama harfu radin wa zajrin. Jangan sampai kita melakukan dosa-dosa yang seperti itu, karena dampaknya innahum an rabbihim yauma idzin lamahjubun. Sesungguhnya mereka pada hari ini, maksudnya yaumul qiyamah, akan tertutupi dari Rabb mereka. Artinya mereka tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i berdasarkan dalilul khitab atau mafhul muhalafah. Kalau orang kafir tidak bisa melihat Allah, maka mafhum muhalafahnya orang-orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala mereka, ya. Ini dalil yang keempat. Kemudian dalil yang kelima, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bagi mereka penghuni surga, di surga itu apa yang mereka kehendaki ada semua. Apa yang mereka mau ada semua. Ya, telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk penghuni surga. Wa ladaina mazid, dan kami akan memberikan mereka nikmat tambahan. Apa itu mazid? Ya, ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang keenam, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Ya, ayat ini berada dalam konteks pujian, ya. Pujian, dan ini juga dalil yang dipakai oleh Mu'tazilah menafikan ru'yatullah. Tapi justru ayat ini menunjukkan adanya ru'yatullah, ya. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Ya, karena yang namanya al-idrak dengan an-nazar itu berbeda, ya. Kalau al-idrak itu meliputi segala sesuatu, ya. Itu tidak mungkin. Kalau an-nazar kita bisa melihat, namun kita tidak bisa meliputinya dengan pandangan kita. Artinya ayat ini justru tidak menafikan ru'yah sama sekali, namun menunjukkan adanya ru'yah. Ya, namun pandangan ahli surga itu tidak bisa meliputi Allah karena Allah maha besar. Li'azamatillah, karena Allah maha besar. Namun mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana antum melihat ke depan, yang antum bisa lihat adalah bagian depan, tidak bisa meliputi bagian kiri, kanan dan yang lainnya. Ya.
Begitupun penghuni surga, mereka melihat Allah namun mereka tidak bisa meliputi Allah karena Allah Maha Besar, ya. Makanya Allah mengatakan wahwa yudrikul absar, tapi Allah Subhanahu wa taala meliputi para makhluknya. Nah, justru ayat ini menunjukkan tentang isbat, ya, isbat ru'yah, karena konteks ayat ini adalah madah, pujian. Ya, kalau hanya penafian saja, maka penafian itu la yadullu ala syai', tidak menunjukkan apapun sama sekali. Nah, supaya muncul di sini makna pujian, maka tentu maksudnya adalah isbat ru'yah. Ya, isbat ru'yah bagi orang-orang beriman, begitupun Allah akan melihat kepada hamba-hambanya yang beriman kelak di surga. Ya, kemudian juga dalil yang terakhir, ya. Ya, dalil yang ketujuh di sini dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu, maksudnya hari kiamat, ketika seorang berada di surga, ya, wajah-wajah orang-orang beriman itu nadhirah, berseri-seri, bercahaya. Kenapa? Karena ila rabbiha nadhirah, karena mereka melihat kepada Rabb-nya. Ya, syahidnya adalah ila rabbiha nadhirah. Ya, nadhara itu apabila yata'adda bi ila, kalau muta'adinya dengan huruf ila, maka maknanya adalah ya ru'yatul ain, melihat dengan mata sendiri, langsung melihat dengan mata. Jadi orang-orang yang ada di surga akan melihat Allah dengan mata mereka, dengan mata mereka. Ya, karena Allah mengatakan ila rabbiha nadhirah. Ya, karena penghuni surga akan melihat kepada Rabb-nya. Nazara ila itu ru'yatul ain, melihat dengan mata. Berbeda dengan nazara fi, maka maknanya at-tafakkur, merenung, berpikir dan yang semacamnya. Jadi ini dalil-dalil dari Al-Qur'an yang menetapkan tentang mungkinnya orang-orang beriman kelak di surga melihat Allah Subhanahu wa taala, bukan mungkin tapi pasti, ya. Pasti melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata mereka. Dan adapun yang dikatakan oleh kelompok-kelompok sesat seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, Rafidah, maka itu bertentangan dengan nas-nas dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari dalil dari hadis, maka akan dibacakan oleh Ustazuna Al-Fadil nanti Abu Yusuf hafizahullah taala. Ya, kita cukupkan sampai sini. Syukran ala husni istima'ikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.